dan bersemangat. Teman-teman, lihat di depan Bu Anis ada apa ini ya? Apa? Sampah. Betul sekali. Siapa yang tahu? Ini semua termasuk dalam jenis sampah apa? Anorganik. Ada kaleng, ada kardus, dan botol plastik. Kira-kira dari sampah anorganik ini yang Bu Anis kumpulin mau dijadikan apa sih? Nah, teman-teman tahu, di sentra rancang bangun, barang-barang bekas ini bisa dipakai loh untuk membangun sesuatu. Teman-teman mau tahu membangun apa? Bisa buat apa aja? Bu Anis sudah buat nih contohnya. Yuk ikut Bu Anis yuk, kita membangun menggunakan barang bekas. Teman-teman, ini dia bangunan yang Bu Anis buat menggunakan barang-barang bekas atau sampah anorganik. Ini yang sudah Bu Anis kumpulin, ada sedotan, botol, kardus, dan bekas VCD. Ada kaleng juga. Bu Anis kali ini membuat menara kastil. Nah, teman-teman boleh loh berkreasi membangun yang lain. Boleh membuat jembatan, boleh membuat gedung, atau membuat hotel juga boleh menggunakan barang bekas. Tapi karena edisi yang kali ini edisi spesial, kita membangunnya tidak menggunakan Lego ataupun balok, tetapi menggunakan barang bekas. Bu Anis yakin pasti deh teman-teman sudah punya ide yang luar biasa untuk membangun di rumah menggunakan barang bekas. Bu Anis tunggu ya hasil membangun teman-teman di rumah. Seperti apa bangunan teman-teman menggunakan barang bekas. Sampai ketemu lagi ya. Dah, wassalamualaikum.